saat menyeberang sungai Singgabus, Kecamatan Air Putih, Batubara. Seorang pria di Batubara ditemukan tewas mengambang di tangkahan pasir. Inilah proses evakuasi jenazah Naik Pardomoan Panjaitan. Pria berusia 52 tahun warga desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Evakuasi dilakukan tim Basarnas Tanjung Balai Asahan, BPBT Batubara bersama pihak Polri dan TNI dan dibantu masyarakat. Sebelumnya pria tersebut dikabarkan tenggelam dan terseret derasnya arus sungai Singgabus saat menyeberangi sungai bersama 4 orang temannya yang akan mencari buah kelapa sawit. Arus sungai yang deras membuat korban hilang terseret arus, sementara keempat temannya berhasil selamat. Menurut Kepala Pos Basarnas Tanjung Balai Asahan Adi Pandawa menyebutkan, meski mengalami kendala dalam pencarian, namun korban berhasil ditemukan setelah tim gabungan melakukan pencarian selama 7 hari. Korban ditemukan sekitar 8 km dari tempat di mana korban terseret arus. Korban atas nama Naik Panjaitan diketemukan tepatnya di tangkahan pasir Sungai Air Putih. Kurang lebih dari lokasi jatuhnya korban hingga ke titik penemuan sejauh kurang lebih 8 km. Ya, pencarian sampai dengan hari ke-7 ini kendala kita di lapangan volume air yang tidak stabil yang pertama. Yang kedua, memang luas wilayah pencarian kita itu banyaknya sungai yang bercabang dan ditambah lagi dengan SDM kita yang terbatas. Selanjutnya, tim gabungan Basarnas membawa jenazah korban untuk disemayamkan di rumah duka. Taufik melaporkan dari Batubara untuk Evarina TV. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.